Assalamualaikum, sahabat Monos. Malam ini saya berada di Ciputat. Saya mau main ke rumah teman nih. Nah, teman saya ini hobi bercocok tanam nih. Nah, sekarang kan lagi booming tuh, viral tanaman-tanaman. Penasaran, tanaman mana aja sih yang mahal? Oke, ikutin ya teman-teman. Kebetulan saya udah di depan rumah dia nih. Kayaknya sih sepertinya ada lagi ada temannya. Oke. Lebih enak nih ngobrolnya, tanya-tanya ini. Ada temannya juga nih, oke? Okay? Yuk. Hobi tanaman nih. Kalau lo mau buat jualan, saya mau nanya apakah hobi dia itu apakah ikut-ikutan karena sekarang lagi viral ya kan? Apakah emang dari dulu dia hobi apa ingin tanaman? Nah, makanya kita tanya langsung nih. Assalamualaikum coy. Ya, waalaikumsalam. Yuk. Nih gimana? Depan rumah banyak tanaman nih. Wes. Kalau tanaman sih ya nggak banyak, cuman karena hobi ya dari kurang lebih ya 8 tahun, 9 tahun yang lalu lah, seneng bercocok tanam. Ya intinya buat penghijauan aja sih. Berarti bukan karena ikut-ikutan sekarang lagi viral. Nah ini yang justru apa bikin gua kaget juga sih sebenarnya. Kaget setelah viral nih katanya, banyak viralnya pohon-pohon yang ya menurut gue juga apa ya, banyak gak paham nama-nama tuh pohon. Cuma karena apa ya, karena gue hobi dari ya kurang lebih 9 tahun yang lalu lah, nanem. Ketika sekarang katanya ini mahal, gak percaya awalnya. Nah iseng-iseng upload foto tanaman yang di rumah gue nih. Nah tiba-tiba ada yang nanya, dijual nggak? Ya gue bilang kalau tanaman gue lebih dari satu gue jual, tapi kalau kurang, katakanlah kurang dari dua atau tiga, ya gue nggak jual karena gue hobi gitu kan. Pas gue tanya, emang mau bayar berapa? Situ mau jual berapa? Nah gue kaget di situ coy. Terus? Ya, waktu itu abang ngejual berapa? Ya, aneh kan punya rekan nih, teman-teman juga yang hobi lah, intinya yang hobi, dan juga ternyata teman aneh juga nggak tahu, gitu ya kan, nggak tahu lah harga tanamannya sekarang. Tiba-tiba, udah coba katanya, tes, 1 juta, awal nih, awal. Nah, pohon itu juga nggak tahu tuh namanya apa, itu cuma satu daun. Terus? Satu daun itu, nah gua harganya 1 juta iseng. Gua ini bercanda nih, jujurnya bercanda, 1 juta. Tiba-tiba si pembeli itu yang ingin lah katakan, oke, sip, gua mau Sherlock. Nah gua bertanya ini, gua kaget dong coy, kaget lah. Ini kok serius apa enggak nih? Ya gua Sherlock sih tetap, konsisten lah gua gitu kan. Selok, tiba-tiba benar jam 11 malam datang sini apa telepon? Datang. Telepon dulu cuman akhirnya pas gue selok dia dari mana? Dari Cerduk. Sama si Tangerang. Dan gue bingung. Bener enggak nih pohon yang ini ya gitu ya kan? Ternyata bener nih, Bang. Iyalah gitu kan. Ya gue akhirnya kan bengong. Saya tahu itu tanaman apa yang dimaksud? Nah pada waktu itu ya gue
kenalnya ya, yang gue sebut nama kampungnya yang gue kenal, Kuping Gajah Buta gitu kan. Kuping Gajah Buta. Iya, sebut nama kampungnya gitu ya. Nah, kalau yang nama ininya si Forgetty lah intinya, Anthony Forgetty. Bentar, setahu saya tuh Kuping Gajah tuh mana ada satu kuping gajah nah, bilang gitu. Iya. Ternyata setelah kejadian itu, ya aneh juga akhir banyak ngobrol lah, dapat pengalaman, dapat ini juga lah, dapat ilmu cerita tentang tanaman. Apa yang saya intinya apa yang gua suka gitu ya, apa yang gua hobiin selama ini, ternyata ada beberapa tanaman yang ada harganya di situ. Berarti hobi menjanjikan banget. Ya, kalau untuk sekarang ini memang iya, itu kan hobi benar-benar menjanjikan lah intinya. Sampai sekarang pun ya aneh, kadang-kadang masih suka bingung gitu kan. Apa iya dari sekian banyak tanaman mana yang paling benar-benar dijaga gitu? Ya intinya ada sih beberapa yang bukannya dijaga ya, intinya yang favorit lah. Favorit dan juga ada. Nah, contohnya ini nih, satu nih. Nih, ya, kalau menurut aneh sih suka semata ya. Ah, nonsen banget dah menipu pohonan begitu ya kan. Yang mana? Ini. Nah, ini salah satunya. Ini. Ini apa ini? Nah, ini yang disebut Kuping Gajah Buta kalau nama kampungnya. Ini kan sobek-sobek kayak gini. Nah. Ya makanya kalau buat aneh sendiri enggak apa ya? Ini ada yang nawar. Wah, banyak. Berapa? Ya intinya ya di bawah 5.000-an. Nah, itu kan teman-teman saya emang kurang hobi tanaman. Tapi kalau ngelihatnya di harga 5.000. Gua mendingan beli domba. Ini dia. Bikin ya, gua sendiri jujur aja, nah, ya kan. Gua tanya nih, nah, yang bikin mahal apanya? Ya di sini jujur aja, di situ gue akhirnya belum begitu mendalami tentang hal itu ya, apanya yang bikin mahal. Cuman karena udah saking banyaknya nih penggemar lah intinya, atau yang hobi lah tanaman, akhirnya beberapa tanaman rumah gue ini ada beberapa jenis yang ada angka-angkanya yang menurut gue wow juga gitu ya kan, bukan hanya ini aja gitu. Cuman gak mendalami dari mana gitu ya kan, sampai sebegini menurut gua ada angkanya gitu ya kan. Akhirnya gua cuma cukup tahu, wah ini mahal, oh ini ada harganya gitu aja akhirnya. Cuman tetap gua kembali lagi ke hobi ya, intinya bukannya untuk apa ya, ya karena ya ternyata hobi gua ada hasilnya gitu loh. Ah, sekarang kan banyak di media sosial, grup komunitas pemerintah, berarti sering-sering gabung dong, nyari-nyari komunitas tanaman. Nah, jadi gini, kalau untuk itu memang aneh juga akhirnya selama ada booming nih tanaman, aneh cek ya di medsos itu kan ya ada disebut komunitas, aneh coba di situ, akhirnya rekan aneh masukin di komunitas itu. Nah, aneh gabung, ada beberapa tanaman yang aneh upload di situ, banyak yang suka dan bahkan jadi rebutan. Nah, di situ jadi pertanyaan, karena barang aneh terbatas pada waktu itu, ya aneh bingung dong. Mau dijual yang suka banyak, dan kalau aneh jual juga, wah punya gua habis gitu ya kan. Ternyata memang nih pohonan langka yang aneh punya. Gitu. Enggak, yang mau saya tanyain, ini sebenarnya kondisi saat ini itu politik tukang dagang atau apa nih, sekarang kok jadi booming tanaman kayak dulu kan pernah tuh ya kan, tanaman mahal hidup lagi sekarang muncul lagi. Nah, ini gimana nih menyikapinya nih? Nah, ini jadi salah satu pertanyaan buat saya sendiri juga ya kan, buat gue juga, apakah memang seperti itu dengan dunia perdagangan itu, bagaimana caranya supaya ini rame harus begini. Nah, aneh akhirnya suka sekarang nih berpikir, memang apakah dengan kondisi sekarang adanya pandemi, banyak orang di rumah, tiba-tiba ya nggak ada aktivitas, terus ngeliat tanaman yang dia suka, tiba-tiba wah ini gue suka, bagus, nah gue belilah mahal, dengan harga mahal dia berani, terus yang lain ikut gitu kan.
apakah dari situ gitu kan. Karena artis beli tanah ya, bisa jadi, cuman akhirnya aneh kembaliin lagi. Akhirnya nonsen tentang itulah gitu ya kan. Intinya memang ya mungkin udah waktunya, dalam arti ya apa ya, dengan kemajuan zaman sekarang pengen yang lebih lagi, tapi ada nilai positif sih buat Ani gitu kan. Walaupun cuman sifatnya sementara, tapi ada positifnya. Kalau betul sendiri. Tapi manus ya. Saya pernah tadi saya lihat nih kan, tanaman Bang Mali ini kan. Saya lihat dari teksturnya jelek. Justru itu yang mahal kan. Terus saya lihat daunnya yang bagus, itu yang murah. Iya. Iya, iya. Contoh. Mahalnya ya, coba contoh deh. Contoh. Kalau menurut mata. Nah, ini yang daunnya bagus. Ini bagus nih. Ya, kan? Bagus ini. Nah, saya pikir ini mahal nih. Dan daunnya apa? Ini murah. Ini murah di bawah itu. Nah, coba yang mahal ya, Mas. Coba di atas yang harga ini ternyata. Ini. Nah, nih. Enggak, tadi ada yang kecil, yang di atas itu ini lebih mahal dari ini katanya. Belum kelihatan. Enggak ada juga. Belum kelihatan. Tuh masih anakan. Ini masih pentil nih. Iya, masih pentil di atas ini. Ini tadi saya diancam sama dia. Kalau ini kelopetnya dipegang katanya. Udah diguyur atas. Aduh. Kita nengok ya kan. Ya intinya memang enggak, tanaman mali itu apakah karena emang langka atau ngambilnya di hutan atau gimana? Bisa ya, mahal sih. Kalau menurut aneh sih memang karena mungkin karena langka ya, langka karena memang menurut saya pribadi Indonesia ini tempat yang subur lah, lahan yang subur. Nah tanaman ini memang sebenarnya bukan tanaman Indonesia mungkin menurut kami nih, karena memang terbatas. Kenapa? Kalau terbatas itu berarti kan ini tanaman dari mana-mana nih. Iya. Nah, cuma berkembang biak di sini karena di sini subur gitu. Cuman terbatas, nggak kayak tanaman yang lain gitu ya, banyak, tapi jenis ini jarang banget. Nah ini udah ada yang nawar berapa orang? Ini udah ada ya sekitar 6-7 orangan lah. Kalau yang di bawah ini kemarin sekitar 51 orang itu yang nggak lepas nih belum, nggak, karena memang udah tinggal satu-satunya. Oh, bukan karena harga belum cocok. Bukan. Ya itu dah, kembali lagi dengan hobi ya. Kalau yeah, hobi, senang, jujur aja 9 tahun yang lalu, ya kurang lebih 10 tahun lah intinya. 10 tahun, senang sama tanaman, bukan karena harganya mahal. Karena memang senang. Karena memang senang, itu aja sih. Tapi benar emang sobat manusia. Mungkin sekarang emang eranya udah berubah ya. Sekarang mau cowok suka tanaman, bagus juga sih sebenarnya sih. Biasanya kan ibu-ibu juga tanaman. Sekarang cowok suka tanaman. Ini saya lagi ngumpul di rumahnya nih, banyak teman-teman tuh ada 4 orang. Saya di doxing nih, otak saya tanaman. Intinya memang harus, kalau tanaman itu intinya harus, dalam arti ya banyak fungsinya lah, segi dari segi positifnya banyak lah. Tanaman itu ya menjaga merubah polusi jadi bagus, udara jadi bagus kan gitu ya, ya penghijauan juga intinya ya terjagalah gitu. dengan teknologi yang sekarang mungkin udah banyak yang mungkin, tapi tanaman itu banyak dilupakan aneh gitu kan. Tapi kalau aneh sendiri ya bukan karena cewek atau cowok senang bunga gitu ya kan, ya kembali lagi kepada ya hati dan jiwanya manusia itu sendiri tentang tanaman. Ketika dia tersentuh bukan karena suka ini bunga bagus bukan, ya kan, tapi karena wah di lingkungan gue lah atau di rumah gue nih hijaunya kurang ah gitu. Ini otak saya udah berputar nih, otak bisnis nih, mau jadi maklar nih. boleh siap. siap coy, ini cara perawatannya gimana? Kalau perawatan sih aneh nggak aneh, simple aja sih ya intinya, dengan media yang cukup, dalam arti banyak media kompos lah biasa gitu, sama ya matahari cukup, udah itu aja, nggak ada harus pakai ini nggak, kalau aneh ya, karena memang aneh dari dulu ya begini aja, nggak harus pakai vitamin ini enggak, cukup media yang bagus, dalam arti ya alami lagi kita pakai ya, pupuk kandang lah
sama sinar matahari yang cukup udah itu. Nah, ini dengan sekian banyak tanaman nih, lebih banyak beli atau emang ngambil di hutan ini? Nah, inilah maksud saya yang bikin saya awal saya bilang kaget tadi. Tanaman segini banyaknya aneh, jujur nggak ada yang saya beli. Nggak ada. Karena memang saya hobi, ketika saya keluar kemana, ke daerah mana, dapat satu batang, itu bukan daun, tapi bogol disebutnya ya, bogolnya tunas atau tunasnya. Itu yang saya bawa, bukannya daunnya. Dan saya nggak bertanya ini pohon apa, intinya tetap saya tahu itu daunnya unik. Saya bawa bogolnya, bukan daunnya. Tapi emang lebih bagus kayak gitu, jadi tahu cara merawatnya. Ya. Daripada kita beli udah jadi, ya kan? Tapi ada pohon yang paling sulit dan paling lama tumbuhnya itu pohon apa? Nah, kembali lagi, ya itu tadi nih. Ini lama. Paling dennya. Nih, kenapa saya bisa tahu paling lama ya? Karena sekian gini banyaknya nih tanaman, bogol semua, itu treknya hampir bareng. Tapi tumbuhnya belakangan. Ini lama. Waduh. Ini kalau lu dapat bogolnya udah tanam. Ini biar jadi daun segini butuh waktu berapa bulan? Wadaw. Nah, ini sih ya sekarang kalau untuk daun segini aja kita udah enggak usah daun segini dah, daun segini aja itu udah berbulan-bulan. Contoh tadi yang baru keluar aja itu 3 bulan. Nah. Ya kalau 3 bulan kalau segini ya sekitar 1 tahun lebih. Tadi saya dengar-dengar lo ada yang mau harga 35 juta. Wah. Iya. Kebetulan itu juga kemarin bikin panik di gua sendiri ya. Paniknya karena enggak yakin. Tapi setelah aneh telusuri dan coba-coba tanya memang benar. Harga segitu. Iya, segitu. 32 juta. Nah itu juga jadi gini, ada beberapa jenis tanaman memang contoh inilah, kita ambil contoh ini dengan harga misalnya dia standarnya 4 juta. Ketika dia ada warna lain di daunnya, disebutnya variegata yang sekarang lagi rame nih katanya, itu lebih mahal lagi, bahkan bisa 2-3 kali lipat dari harga standar dia. Kalau orang awam 4 juta kita beli domba ya, beranak, ya kan, domba, ya kan, benar-benar, ya kan. Tapi emang itulah hobi, kalau hobi susah dinilai dengan uang. Ya, jujur aja emang ada beberapa bukan pelanggan sih intinya banyak sekarang kan lagi ramai, jadi banyak orang yang mungkin dia ikut-ikutan karena ini, atau dia tahu lah, atau dia itu memang pembisnis tanaman. Ketika datang ke sini dia tahu ada tanaman, oh ini langsung aja udah ini 500 gue bayarin ya. Loh. Ya kan saya bingung, total 500 lah, gue aja enggak tahu gitu ya kan. Tetap bukannya berarti gue enggak butuh duit. Iya. Gue nanam ini dari nol. Gitu. Nanamin dari nol dan enggak ada lagi gitu loh. Ya bukannya gue enggak ngasih, akhirnya nanti dulu deh gitu ya kan, nanti dulu Pak kalau udah ada beberapa silakan. Sampai dua kali datang orang itu. Berarti lu pernah transaksi juga dong? Udah ada beberapa kali transaksi di rumah ini. Ada beberapa kali lah intinya. Paling jauh orang mana? Kalau untuk transaksi itu sampai ke Bali. Bali Bali sama ya Pulau Jawa sih udah sering lah. Ngirimnya pakai apa tuh? Coklat-coklat. Ya biasa di kita paket aja. Paket. Ya paket kan tuh udah paket tempat terus. Iya. Aman. Nah. Itu kalau daunnya nengkok gitu. Nah, itu dia. Gimana? Jadi kalau untuk itu ada temen lah, soal saya yang paham tentang itu, caranya marketingnya harus begini-begini, akhirnya saya panggil dia gitu kan. Panggil dia. Ya dan orang juga di sini. Karena memang seneng hobi gitu ya kan, ya udah dicari-cari ya karena ada tanaman, beberapa tanaman yang dia suka, ya suka aja udah. Berarti lu sekarang lebih sering cari-cari info di medsos ya? Ya. Tentang ini tanaman yang gua punya nih harga berapa gitu kan? Benar. Tadinya nggak kepikiran ke situ. Yeah. Setelah ada kejadian atau yang sekarang ini ya akhirnya di medsos itu cari-cari tahu gitu kan, tanaman yang ada di rumah gue ini
ada nggak nih harganya kan gitu. Ya. Ternyata ada gitu kan. Tapi gue bisa nambah nih teman-teman, dia pasti pas masuk komunitas dia pura-pura bego udah nggak tahu harga itu berapa harga, dia pengen tahu kayaknya. Pasti gitu dia triknya, dia pura-pura tanya itu harga berapa ya, dia pengen tahu dia. itu sih iya gitu kan, ya iya karena kita juga pengen tahu kan. Ternyata tanaman gue ini ada harganya gitu kan, ya walaupun katakanlah ya gue sendiri di sini gue anggap ya buat tanaman di rumah aja lah biasa. Ada beberapa lah gitu kan, ternyata ada beberapa ini hampir mayoritas ada angkanya. Setelah gue cek di medsos. Nanti di akhir gue pengen nanya satu-satu yang menurut lu spesial. Nih tanaman apa ya kan, biar teman-teman juga tahu oh ini tanaman ini ya kan. Oke. Ya mungkin gini, mumpung sekarang teman gue lagi pada kumpul nih teman-teman, bisa lu tanya dia mungkin lebih makanya gue ajak dia itu di sini, gue pengen nanya-nanya juga, kebetulan udah pas gitu kan, bisa lu tanya yang lebih pengalaman tentang pohon di sini. Itu ini ya, mereka lagi pada kumpul nih lihat tanaman, ya mungkin dia lebih tahu gitu. Iya. Dan mungkin dia lebih tahu juga masalah angkanya. Nanti lu gak kemungkinan lu nanti kalau ada yang komen lu nanya-nanya harga lu ya kan, ntar gua lempar ke lu aja. Oh ya siap gitu kan, ya nanti apa yang gua tahu ya gua jawab, kalau yang gua tahu, yang gua nggak tahu ya nanti bisa dicek aja sendiri. Eh teman-teman nih, Bang Mahdi ini di Jalan Elang, jadi kalau teman-teman yang ada di daerah Ciputat dan sekitarnya di Jalan 65, tanya aja Bang Timbul, udahlah pastilah. Oke lah. Rumahnya yang banyak tanaman tuh udah pasti dah. Jalan Lang ini Lang 5. Lang 5 Merpati. Oke teman-teman, saya akan review salah satu ya tanaman dari Bang Mahdi ya. Bos. Di TikTok. Nah, Bang. Bang, ini harga berapa nih, Bang? Mana yang punya nih? Yang punya. Nah, kalau menurut saya sih ini yang bagus ini. Ini kayak plastik nih. Ini apa namanya tadi, Bang? Alokasi ivory. Alokasi? Alokasia ivory. Oh. Sebenarnya nama tumbuhan itu bahasa Latin atau bahasa mana sih? Aslinya sih bahasa Latin, Bang. Oh, gitu. Iya. Ini pasaran berapa ini, Bang? Ya, ini ambil yang punya. 125.000. Anakannya. Nah, berarti ini kalau udah gede bisa nyampe segini. Oh, gue 400. Apa ini? Ini namanya kabel busi batang oren. Nah, ini nama latinnya Philodendron Gilitiae. Kalau kita nyebut kabel busi. Nah, kalau kabel busi yang daunnya sebelah warnanya putih, itu harganya udah lumayan pedes tuh, Bang. Pedes. Kalau kayak gitu belum pedas berapa harga? Kalau kayak gini belum pedas. Belum pedas. Ini kisaran 3 jutaan. Oh, 3 juta. Domba ya, domba 2 ya. Ya. Kalau saya mindset-nya domba ya. Beli domba. Kalau saya enggak bisa sih ngangon domba. Bisanya ngangon tanaman. Ini apa nih? Apa jodohnya? Namanya Sigu Blue. Ini namanya Blue Silver. Pasaran berapa itu? Pasaran sih murah itu, Bang. Itu kisaran 300 sampai 350.000, tergantung daun ya kalau pilok. Daun lebih banyak, pilok lebih mahal biasanya. Itu Mexicanum. Iya. Mexicanum nih. Itu Mexicanum. Nah, ini nyebutnya kalau kita pilok Mercy nih, Bang. Pilok Mercy. Iya. Oh, segitiga Mercy. Ini juga karakter daunnya ini nanti bisa panjang lagi nih.